Halo Minasang, konnichiwa. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang. Mari kita mulai ya. Perhatikan, ini ada kalender ya. Kalau ini nama-nama hari ya, nama-nama hari. Ini bulan apa ini? Oke, Agustus ya. Oke, kalau ini menyatakan nama-nama apa? Ah, tanggal desne. Ini adalah tanggal, mulai dari tanggal 1, 2, 3 sampai dengan tanggal 31. Hari ini marilah kita akan berlatih untuk menyebutkan dan menanyakan tanggal ya. Oke, perhatikan ke sini, kita akan mengulang terlebih dahulu ya. Coba perhatikan, ini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nihongo de nan desu ka? Apa bahasa Jepangnya? 1 di atas pilih ada sanggo ichi yong ni desu ne. Hai, 1 mana? Ah, so desu ne. Ichi desu ne. 2 wa nan desu ka nihongo de? Ah, so desu ne. Ni desu ne. Hai, 3 wa nihongo de nan desu ka? Oke, 3 desu ne. 4 wa? 4 wa? Mochiron. 4 desu ne. 5 wa nihongo de nan desu ka? Ah, so desu ne. 5 desu ne. Oke, ini perhatikan. Mulai dari 8, 9, 10, 11 dan 11. Perhatikan. Ada Juni, Niju juga ada. Oke, 6 desu ne. Mite kudasai. 6 wa nihongo de nan desu ka? Ah, so desu ne. 6 desu ne. 7 wa? Oke, 7 desu ne. 8 wa nan desu ka? Ah, 8 desu ne. 9 wa? Oke, 9 desu ne. 10 wa nan desu ka? Ah, 10 desu ne. Hati-hati. 12 berarti 10 dan 2 nan desu ka? Ah, so desu ne. Juni desu ne. Kalau 20? Oke, niju desu ne. Iya, perhatikan ke sini. Kyo wa? Ah, kyo wa nanichi desu ka? Tanggal berapa hari ini? Nan desu ka? Ah, tanggal 13. Oke, nihongo de jusang nichi desu ne. Jusang nichi, tanggal 13. Ayo, dengarkan dulu ada 3 ungkapan yang akan diberikan contoh di sini ya. Ya, jadi kyo wa nanichi desu ka? Hai, kite kudasai. 13日です。今日は13日です。 Oke, begitu ya. Oke, coba diulangi kalimat yang pertama. Oke, nandesu ka? Ah, jusang nichi desu ne. Yang kedua? Oke, jusang nichi desu. Oke, yang ketiga? Ah, so desu ne. Kyo wa jusang nichi desu. Oke. Hai, kyo wa nanichi desu ka? Ah, so desu ne. 28日 desu ne. Ayo, kalimat yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Ah, so desu ne. Kyo wa 28日 desu. Oke. Hai, sugi desu ne. Kyo wa nanichi desu ka? Tanggal berapa sekarang? Ah, 28日. Hai, mo ikai desu ne. Sekali lagi. Hai, kalimat yang pertama silahkan. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Ah, so desu ne. Kyo wa 28日 desu. Oke. Kyo wa nanichi desu ka? Tanggal berapa? Ah, 31 nihongo de nan desu ka? So desu ne. 31日 desu ne. Hai, kalimat yang pertama silakan. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Ah, so desu ne. Kyo wa 31日 desu. Hai, mo ikai. Sekali lagi desu ne. Dojo, kalimat yang pertama silakan. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, kyo wa 31日 desu. Hai, perhatikan di sini ada pola kalimat ini. Hai, kyo wa nanichi desu ka? Tanggal berapa ini? Ah, tanggal 30. Nihongo de nan desu ka? 30. 31日 desu ne. Silakan diterjemahkan. Kyo wa nanichi desu ka? Ah, so desu ne. Kyo wa 31日 desu. Perhatikan ini. Kyo wa 31日 desu. Perhatikan di sini ada wa desu. Sebelum wa. Ini kyo desu ne. Sebagai apa dia? Ah, so desu ne. Pokok kalimat desu ne. Berarti sebelum desu. Di sini diisi apa? 31日 nan desu ka? Apa itu? Ah, so desu ne. Tanggal desu ne. Begitulah ya. Pola kalimatnya. Oke. Sekarang coba dengarkan. Sekarang dengarkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, yang warna biru ini kita lewati dulu ya. Yang warna biru kita lewati, kemudian 1 sampai 10 juga kita lewati.
kita mulai dari tanggal 11. Kite kudasai. Silakan Anda boleh ikuti ya. Hai, kite kudasai. Juichinichi. Juunichi. Juusanichi. Juugonichi. Juurokunichi. Juushichinichi. 18日 19日 21日 20日 23日 25日 26日 27日 28日 29日 30日. Oke, 30日 ya. Begitu ya. Coba perhatikan ya, semuanya angka ya, angka, kemudian di belakangnya perhatikan ada kata apa itu? Oke, nichi ya, berarti tanggal itu identik dengan nichi ya. Contohnya tanggal 15 berarti tinggal ditambah nichi, jadi apa? Ah, sudusne jugo nichi, tinggal ditambahkan nichi di belakangnya, sehingga kalau bertanya nan nichi desu ka, begitu ya. Nah, untuk tanggal 1 sampai dengan 10 kita ya, silahkan nanti ikuti lanjutannya dari YouTube ini ya. Oke, kita mengulang. Kita akan mengulang nama-nama hari. Masih ingat? Ini nama hari mulai dari Minggu, Senin sampai Sabtu. Nichi, Getsu lengkapnya Nichiyobi, Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, Mokuyobi, Kingyobi, Doyobi. Oke, tetapi supaya kita mengingat lagi, ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Perhatikan, kita nyanyikan sama-sama mulai dari Minggu sampai Sabtu. Oke, okay? 1, 2, 3. Nichi getsu ka sui moku kingdo, moku kingdo, moku kingdo. Nichi getsu ka sui moku kingdo. Mata nichi yobi. Nah, maksudnya mata kembali lagi ke atas gitu ya. Nichi yobi. Jadi semuanya tinggal ditambah yobi saja. Oke. Nichi yobi, getsu yobi, dan seterusnya kayobi ya. Oke, coba sekali lagi kita nyanyikan. Saya hapus yang Kamis, Jumat, Sabtu. Moku kingdo desu ne. Ya, 1, 2, 3. Nichi getsu ka sui moku kingdo, moku kingdo, moku kingdo. Nichi getsu ka sui moku kingdo, mata nichi yobi. Ya, oke, okay. Ingat sekarang ini moku kingdo ya. Oke, okay, sekarang hapus semuanya. Ayo, kita hapus ya semuanya ya. Ayo, nyanyikan bareng. 1, 2, 3. Nichi getsu ka sui moku kingdo, moku kingdo, moku kingdo. Nichi getsu ka sui moku kingdo, mata nichi yobi. Ah, gitu ya. Tinggal ditambahkan yobi, berarti Minggu itu nichi yobi. Oke, okay, Senin apa? So desu ne, getsuyobi desu ne. Selasa wa, oke, okay. Kayobi desu ne, Rabu wa, suyobi desu ne, Kamis wa, oke, okay. Mokuyobi desu ne, Jumat wa, oke, okay. Kingyobi desu ne, Sabtu wa nan desu ka? So desu ne, doyobi desu ne, oke, okay. Kalau nan yobi artinya apa? Tanggal, hari apa desu ne? Kalau nan yobi hari apa? Kalau nanichi, oke, okay, tanggal berapa? Ya, nan yobi hari apa desu ne? Kita akan melakukan kuis ya, kita melakukan kuis. Dengarkan, ini ada kosakata tambahan ini. Kyo itu artinya hari ini ya. Coba dengarkan hari ini, pernyataan ini tanggal berapa. Lalu nanti akan ditanyakan harinya hari apa. Contoh, hari ini tanggal 17. Nah, pertanyaannya hari ini tanggal 17. Pertanyaannya hari apa? Berarti jawabnya so desu ne, kayobi, Selasa ya. Hai, kite kudasai. Hai, kuis nomor 1. Oke, okay.
はい、聞いてくださいですね。はい。1、今日は13日です。何曜日ですか？ OK. Silakan. Ayo, tanggal berapa? Simak baik-baik. Lalu pertanyaannya, 何曜日ですか？ OK. はい、もう一回ですね。1、今日は13日です。OK. Tanggal berapa?Ah, so this is 13 niti desu ne. Pertanyaannya dengarkan. Nanyobi desu ka? Oke, nanyobi desu ka? Ah, so this is kinyobi desu jawabnya ya. Oke, coba sambil melihat ini dengarkan sekali lagi. Ichi. Kyo wa 13 niti desu. Nanyobi desu ka? Oke, jawabnya kinyobi desu ne. Hai, nomor 2. Dengarkan nomor 2 ya.Tanggal berapa? Yang ditanyakan nanti hari apa? Oke, hai, kite kudasai. Ni, kyou wa 26 nichi desu. Nanyobi desu ka? Oke, niju. Ah, so desu ne, niju roku nichi. Berarti, moku yobi desu ne. Hai, mo ikai, dengarkan sekali lagi. Ni, kyou wa...26日です。何曜日ですか？何曜日ですか？木曜日ですね。はい。3番です。はい。ノーマル3、聞いてください。3。今日は31日です。何曜日ですか？オッケー。オッケー。もう一回。もう一回。3。今日は31日です。何曜日ですか？31日、tanggal berapa？何日ですか？あ、そうですね。tanggal 31 berarti jawabnya 火曜日ですね。OK、nomor 4。nomor 4 berbeda。Dengarkan。Dengarkan baik-baik。Yang jelas bukan menanyakan hari。Ya, dengarkan。Yang ditanyakan apakah hari atau tanggal。Ya, tetapi yang jelas bukan hari。Ya, atau ada kemungkinannya tanggalnya juga ditanyakan, harinya juga ditanyakan. Jadi ada tiga kemungkinan. Satu, hanya ditanyakan harinya saja. Yang kedua, tanggalnya saja. Dan ada kemungkinan dua-duanya ditanyakan. Ya, いいですか? はい、聞いてください。4. 今日はインドネシアの誕生日です。毎日で何曜日ですか? Oke, ternyata ada dua pertanyaan. Nan nichi de, nan yobi desu ka? Oke, berarti tanggal berapa dan hari apa? Masalahnya, tanjobi masih ingat? Oh, so desu ne, tanjobi wa ulang tahun desu ne, mo ikai. Ya, mo ikai, sekali lagi, dengarkan. Tanjobi itu apa? Oke, hari ulang tahun. Ya, hai, kite kudasai.4. 今日はインドネシアの誕生日です。何日で何曜日ですか? OK. Ditanyakan hari ulang tahunnya apa? Ah, so desu ne, ulang tahunnya Indonesia. Ya, berarti 何日で何曜日ですか? Ah, so desu ne, これですね。17日火曜日ですね。はい。Sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sayonara.